Seorang pegawai polis wanita berpangkat Assistant Superintendent ASP dikecam selepas membuat rakaman video secara langsung menerusi aplikasi TikTok semasa melakukan serbuan. Video berkenaan dirakam pegawai wanita terbabit dipercayai sewaktu menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah pusat hiburan bersama beberapa pegawai dan anggota lain. Dalam video berdurasi 1 minit 38 saat itu, pegawai polis wanita berpakaian jaket seragam operasi polis Diraja Malaysia PDRM itu dilihat menerangkan sebahagian skop kerjanya menjalankan serbuan dan pemeriksaan. Dia juga sempat menyampaikan salam dan memperkenalkan beberapa anggota dan pegawai polis yang terbabit dalam serbuan itu.